Karena guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sama-sama kita mendengarkan pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita Mukaroman Ustazah Hajah Dr. Adamya Sarah Mansuni. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat keluarga besar almarhum Bapak Jaidul Hasan beserta Ustazah Jaidul, Allah ampuni dosa beliau, Allah jadikan kuburnya lauh lihat di jannah. Tempat ini mudah-mudahan pahalanya ngalir kepada beliau berdua dan keluarganya. Yang terhormat Ustazah Dr. Andes Haji Bunyamin beserta Ustazah Neng, Ibu Mama dan siapa kakak? Ibu Rika dan para keluarga beliau. Yang terhormat Ustazah Ajaida, Ibu Jo'om, Ibu Jeti dan para pengurus, Ibu Wada'ah. Dan yang terhormat para orang tua, Ibu Ate dan Ibu Khadijah serta Ibu RT, Ibu RW, Ibu protokol, para guru, hadirat jamaah, ya insya Allah semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca umur Quran surat Al-Fatihah satu kali lagi. Silakan Ustazah Jaidun, Bapak Jaidul Hasan, Ustazah Hajah Nurjana, Ustazah Jaya Kosasi, dan Ibu Haji Dahlia, Ibu Haji Neneng, Ibu Bunda Dede, almarhumah Ustazah Ros, Ustazah Haji Rohmah, Ibu Sunari, Ibu Haji Mariatun Mulyadi, Ibu Haji Ilman, Allah ampuni dosanya, Allah lapangkan kuburnya, dan semua keluarga kita almarhum-almarhumah, Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Saudara-saudara kita, sahabat-kerabat kita, baik dari negeri kita atau negeri orang lain, yang sudah mulai bergerak menuju tanah haramain atau masih dalam persiapan, Allah jadikan haji mabrur, umrohnya makbul, dosanya makbul. Yang belum pernah berangkat, Allah undang menyudhuyubur rahman. Yang udah pernah bisa balik lagi. Anak kita yang sudah gadis, yang sudah bujang, Allah berikan jodoh yang saat tidak dan sepupu. Yang sudah berkeluarga, Allah titip keturunan yang soleh dan solehah. Penyakit kita Allah sembuhkan, aib kita Allah tutup, derajat kita Allah angkat, kesalahan kita Allah ampuni. Ketika wafat membawa iman Islam husnul khatimah. Ila adratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Allahumma allimna. Allahumma allimna. Ma yanfa'una. Ma yanfa'una. Wanfa'na. Wanfa'na. Ma allamtana. Ma allamtana. Wazidna. Wazidna. Ilma. Ilma. Walhamdulillah.
ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada ibu-ibu. Kita lanjutkan pembacaan kitab Sakinatun Najah halaman ke-12 Syurutut Takbiratul Ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutut Takbiratul Ihram. Syurutut Takbiratul Ihram. Sittata asyara. Segala syarat takbiratul ihram itu 16. Antaqa'a halatal qiyami fil fardi. Pertama, jatuhnya takbiratul ihram pada ketika berdiri pada fardu. Wa antakuna bil arabiyyati dan takbir itu dengan bahasa Arab. Wa antakuna bilafzil jalalati wa bilafzil akbaru bahwa ada takbir dengan lafaz Allah dan lafaz akbar wa tartibu bainal lafzaini mesti tertib antara dua lafaz wa alla yamudda hamzatal jalalati jangan memanjangkan ya musalli akan hamzah lafaz Allah wa adamu mati bai akbar jangan memanjangkan pada lafaz akbar wa alla yusaddidal ba'a dan jangan mentasdidkan ya musalli akan ba'a wa alla yazida wawan dan jangan menambahkan ya musalli akan wau sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimataini yang mati atau menambahkan wau yang berbaris antara dua kalimat seperti kata Allah wa akbar wa alla yazida wawan qablal jalalati jangan menambahkan ia musalli akan wau lafaz Allah seperti kata wallah wa alla yaqifa bayna kalimatay takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan bahwa jangan diam ia musalli antara dua kalimat takbir ada perhentian yang panjang dan jangan perhentian yang pendek wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha bahwa wajib mendengarkan ya musalli akan dirinya pada sekalian hurufnya Allahu Akbar wa dukhulul waqti bil waqti
haqqati. Ilmu haqqati. Masuk waktu. Masuk waktu. Pada sholat. Pada sholat. Yang ditentukan. Yang ditentukan. Wa iqamuha. Wa iqamuha. Alal istiqbali. Alal istiqbali. Bahwa jatuhnya takbir. Bahwa jatuhnya takbir. Pada ketika. Pada ketika. Terhadap kiblat. Terhadap kiblat. Wa alla yukhilla. Wa alla yukhilla. Harfin. Min hurufiha. Min hurufiha. Bahwa jangan merusakkan. Bahwa jangan merusakkan. Ya musalli. Ya musalli. Pada lain huruf. Pada lain huruf. Daripada sekalian huruf takbir. Daripada sekalian huruf takbir. Wa takhiru. Wa takhiru. Takbiratil ma'mumi. Takbiratil ma'mumi. Antak. Takbiratil imami. Takbiratil imami. Mentakhirkan. Mentakhirkan. Takbir makmum. Takbir makmum. Daripada takbir imamnya. Daripada takbir imamnya. Allahu a'lam bishawab. Katanya di atas sita ta'asyara. Tapi keterangannya 15. Gimana nyelip satu? Di atas kita udah baca syarat takbiratul ihram itu ada 16. Tapi setelah dirinci satu-satu 15. Yang satu kemana itu? Soalnya mau tergesir tuh. Udah deh, jangan dipikirin. Ayo, aku pasti. Gak ketemu ya, nah, ini begitu pentingnya memperhatikan bacaan-bacaan wajib dalam sholat. Takbiratul ihram itu bacaan wajib. Takbiratul ihram itu bacaan wajib. Lafadznya Allahu Akbar. Lafadznya Allahu Akbar. Itu wajib. Karena dalam sholat itu takbir ada dua, Bu. Ada namanya takbiratul ihram mulai sholat, ada yang namanya takbir intiqal, takbir perpindahan satu rukun ke rukun yang lain. Takbir-takbir itu gak boleh dikurangin hurufnya, gak boleh ditambah hurufnya, gak boleh dipanjangin yang tidak panjang, karena dia kalimatnya kalimat wajib. Di sini dilihat kapan itu takbiratul ihram dibaca? Letaknya ketika sudah berdiri tegak. Sudah berdiri. Sudah siap berdiri. Baru takbiratul bagi sholat fardu. Bagaimana kalau sholat sunat? Boleh sambil duduk. Gimana yang sakit? Boleh sambil tidur. Ini yang sempurna nih. Sambil berdiri dan sholatnya sholat fardu. Yang kedua, takbiratul ihram yang akan kita baca mutlak menggunakan bahasa Arab. Mutlak menggunakan bahasa Arab. Jadi gak boleh Allah maha besar, gak boleh. Allah nanggadang, gak boleh. Gak boleh, pokoknya mutlak berbahasa Allahu Akbar. Allahu Akbarnya sambil memasang niat bahwa kita mau melakukan sholat apa. Kemarin niatnya ada 3 tingkatan. Qasad, ta'arud, ta'yin. Sebutin sholatnya berapa rokaat. Waktunya waktu zuhur, asar, maghrib. Harus jelas. Fardu apa sun? Nah itu namanya qasad, ta'arud, ta'yin yang udah lewat sebelum lebaran. Jadi yang dijelasin sholatnya. Yang kedua, udah yang keempat tuh nih. Wa antakuna bilafzil jalalah. Dan harus dia pakai lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu lafaz yang amat agung. Apa itu lafzul jalalah? Kalimat Allah. Kalimat Allah. Itu namanya lafzul jalalah. Lafaz yang agung, lafaz yang mulia. Menggunakan kalimat yang agung wa bilafzi akbar dan disertai dengan kalimat akbar.
Yang selanjutnya lagi, yang keempat, harus tertib antara dua lafaz. Allah dan Akbar harus tertib. Nggak boleh Akbar dulu baru Allah, tapi Allah dulu baru Akbar. Itu namanya tertib. Dan juga begitu usada, iya dari dulu kita ikut doa, ternyata ada ilmunya. Dari dulu saya ngapalin kayak gitu, iya betul kata guru. Sekarang lihat kitabnya, ini kitabnya nih kitab kecil banget, Sakinatun Najah, dasar bener. Tapi kalau ibu belajar fikih sampai fikih yang lain, habis fikih Wati 1, 2, 3, ini Sakinatun Najah, isinya ini juga. Cuma nanti keterangannya agak luas, sampai nanti 40 Khorim, 40 Mu'in, tinggi. Ujung-ujungnya apa? Takbiratul Ihram, Fatihah, ruku, sujud. Kalau bicara tentang sholat. Yang kedua, yang kelima, Allah yamudda hamzat al jalalah. Jangan sekali-kali lapat Allahnya dipanjangkan, dimatkan, dipanjangkan. Allah, nggak boleh. Nggak boleh dipanjangkan. Jadi gimana? Ya seperti yang biasa aja. Allah. Jadi alifnya yang ada pada lafaz Allah tidak boleh panjang. Wa ada umat dibai akbar, dan jangan memanjangkan huruf ba pada kalimat akbar. Allahu akbar. Nggak boleh. Allahu akbar. Nggak boleh juga. Itu marah namanya. Allahu akbar, kalem aja. Alifnya jangan dipanjangin, ba-nya juga jangan dipanjangin, sesuai dengan aturan hukum tajwid yang sudah ada. Wa alla yusaddidal ba, dan jangan sekali-kali ba yang ada dalam kalimat akbar jangan pakai syiddah, jangan pakai tasydid. Lagi susah juga loh. Allahu akbar, susah. Lagi iseng aja sekarang, masih tambah. Jangan sampai terjadi. Wa alla yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimata ini. Jangan ada ia musolli. Musolli itu siapa? Orang yang sedang sholat. Itu namanya musolli. Kalau tempat sholat namanya musolla. Tempat sholat namanya sholat. Orang yang lagi sholat namanya sholat. Jadi satu akar bu, sholat yusholli. Tempatnya musholla, orangnya musholli. Aku bingung bu, lama. Yang penting kasih tahu lama-lama. Satu akar kalimat butuh kayaknya bahasa Arab begitu. Sholat yusholli, sholatan. Sama tuh, sholatan juga dari sholat. Hanya kata anak yang banyak, gue puyeng kalau mau sorok. Gak puyeng, kalau senang gak puyeng. Yang bikin senang kalau bete. Ah, sebel. Papa gak ngerti. Jadi udah sebel duluan. Sama gurunya enak dah. Ya umumnya matematika, Arabnya apa, pelajar agamanya nausorok, matematika kagak jago, nausorok kagak jago, ujung-ujungnya nomor berapa, nomor 1 dari belakang, yang penting naik. Ah kalau kayak gitu punya anak jangan dibilang bego, nggak boleh dibilang bodoh, nggak boleh, karena ibu ngomong gitu sama dengan doa. Jadi kalau ternyata anaknya jadi bodoh, itu doa ibu. Jadi gimana kalau anak pinter, anak soleh, udah gitu aja, anak baik, goblok lu, bener goblok lu. Itu masih ada tuh masyarakat yang begitu bu. Ibu gak boleh, ibu udah ngaji, ibu udah belajar. Gak ada kalimat caci maki yang keluar dari mulut seorang ibu bagi anaknya. Karena dia jadi doa. Bagaimana kalau kita lagi sumpah serapah sama anak berbarengan dengan malaikat mengatakan amin. Jadi gak tuh? Jadi. Makanya udah ngomongnya baik-baik aja.
emang nakal banget Ustazah. Apa-apa, ujian bagi kita. Udah doain aja. Allah mabarik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ini kita juga bisa kayak sekarang ini mungkin dari doa ibu bapak kita. Dari doa ibu bapak kita, sejak kecil kita didoain. Dari makanan yang masuk ke perut, semuanya halal. Sehingga kita jadi kayak sekarang. Nah, kita bisa gak melahirkan anak-anak kita seperti kita? Yang gemar baca Quran, gemar sholat. Ini harus terus-terusan dilakukan. Ini ibu ngaji pagi-pagi begini. Ini pendidikan yang gak usah bicara. Nyontoin gak usah pakai ngomong. Gak usah teriak-teriak, lo belajar, ntar gimana lo? Jangan bodoh kayak gua, jangan lo kayak gitu. Jangan bilang, jangan bodoh kayak mama, gak enak jadi orang bodoh. Gak usah diomongin, dia udah tahu duluan. Iya kan? Gak usah diomongin, ayo belajar yang benar. Biar paham, biar hidupnya enak nanti. Ayo belajar. Kita nyuruh belajar anak, kita sendiri lagi main TikTok. Gak bisa, Bu. Kita suruh sholat anak, kita sendiri belum sholat. Kita suruh baca Quran anak, kita sendiri belum sinetron. Gak bisa. Gak usah disuruh anak sholat, contohin aja pas datang waktu, kita udah ngambil wudhu, kita sholat. Mau gak mau anak niru gak? Niru. Tapi kalau udah gede, dia kagak niru, galakan dia. Kenapa ibu? Ya karena memang ujian bagi kita. Tapi terus aja dicontohin, terus aja dibimbing, terus aja didoain, biar dia menjadi anak yang soleh. Kalau dia jadi anak soleh kan kita nggak terlalu capek, bu. Nggak terlalu capek kalau punya anak soleh, punya ilmu. Kita capeknya ngongkosin sampai dia sarjana dong. Habis itu lepas aja. Udah kawin, dia hidup sendiri. Beli rumah. Beli sendiri. Coba kalau ibu gak didik, capeknya seumur hidup tuh. Dari mulai kecil sampai dikawinin, sampai udah punya cucu, rembengan aja. Capeknya lama. Tapi kalau kita didik, kasih pendidikan yang cukup, capeknya sebentar. Sampai selesai dia sekolah, sudah wisuda, dia nikah, begini. Nggak minta beras ke kita. Coba lah. Nggak minta beras dia. Nggak minta dibikinin rumah dia. Nggak minta fasilitas dia. Dia udah bisa hidup sendiri. Karena modalnya bukan didebekelin harta. Tapi debekelin ilmu. Asalnya dari sholat yang tekun. Angkat tangan baca doa. Didik mengenal Allah subhanahu. Kapan baca doanya? Selesai sholat. Wa alla yazida wawan qabla jalalah. Jangan menambahkan huruf wawu sebelum kalimat al-jalalah. Al-jalalah tadi siapa? Allah. Jadi enggak boleh ditambah Allah wa akbar atau wallahu akbar. Enggak, jangan ditambah wawu sebelum lafzul jalalah. Jadi harusnya kan Allahu akbar. Dia jadi wallah. Wallah enggak boleh. Pendeknya gini, dinambahin kagak boleh, dikurangin kagak boleh. Berhenti terlalu lama jangan, berhenti terlalu cepat juga. Ya udah standar aja seperti apa adanya. Wa alla yaqifa baina kalimatain takbiri waqfatan tawilatan wala kasirat wala qasiratan. Jangan ia musolli, apa musolli tadi? Salat. Antara dua kalimat takbir pada perhentian yang panjang dan tidak pendek. Jadi dalam kalimat takbir enggak ada berhenti, enggak ada Allah. Akbar. Napas dulu. Enggak boleh, langsung Allahu Akbar. Jadi enggak ada napas pendek, enggak ada napas panjang. Enggak ada berhentian sebentar, enggak ada berhentian lama. Jangan ada jeda. Jangan ada jeda antara kalimat Allah
dengan kalimat akbar, karena dia satu kesatu kesatuan. Allah itu lapat apa namanya? Lafzul Jalal. Wa ayyusmi anatlahu jami'a hurufiha, dan hendaklah huruf-huruf yang ada dalam kalimat takbir terdengar oleh dirinya sendiri. Waktu baca Allahu Akbar, Allahnya kedengeran, Akbarnya kedengeran, bukan oleh orang lain, karena kita sholatnya sendiri. Cukup oleh diri sendiri. Jadi kupingnya kedengeran. Kenapa? Karena rukun qauli itu ta'alluq lis sama', kan takbiratul ihram rukun qauli harus terdengar oleh telinga. Gak boleh dalam hati, karena dalam hati namanya niat. Kalau baca ada huruf, ada suara. Wadukhulul waqti bil muwaqqati, dan bacaan takbiratul ihramnya yaitu pada sholat yang telah ditentukan. Sudah masuk waktu sholat yang ditentukan. Kalau sholat zuhur sudah masuk waktu zuhur, sholat asar sudah masuk waktu asar. Jadi baca takbiratul ihram jangan menjelang zuhur, tapi sesudah masuk waktu zuhur. Lagi itu buru banget sih. Wa iqamuha halal istiqbali, dan letaknya takbiratul ihram itu setelah menghadap ke arah kiblat. Jadi sudah yakin betul di sana ada kiblat, baru mulai sholat angkat tangan takbiratul ihram. Jangan udah takbiratul ihram baru nyari kiblat, nggak boleh, itu bukan peraturannya. Tentukan dulu arah kiblatnya di mana, baru mulai sholat. Berdiri tegak, jangan suka goyang-goyang. Wa ta'khiru takbiratul ihrami wa ta'khiru takbiratul ihrami an takbiratul imam. Dan kalau kita makmuman, jangan mendahului imam. Imam dulu takbiratul ihram, baru kita mulai takbiratul ihram. Biasanya kita bareng sama Bilal. Bilal yang mendampingi imam takbir, kita juga ikut takbir. Jadi ibu-ibu, betapa pentingnya memperhatikan apa-apa yang diatur dalam ibadah sholat, khususnya bacaan-bacaan yang wajib. Jangan kita rekayasa sendiri, jangan pakai akal sendiri, tapi tunduk dengan aturan yang sudah diatur. Bagaimana cara baca takbirnya? Boleh nggak dipanjangin yang pendek? Nggak. Boleh nggak pakaiin tasdid? Nggak. Boleh nggak ditambahin wawu antara Allah dan Akbar? Nggak. Boleh nggak ditambahin wawu di depan Allah? Juga nggak. Pokoknya pulangin modal aja. Pulangin modal. Jangan diuntungin, jangan dirugiin. Paham? Udah selesai. Jadi ada 16 syarat ketika membaca takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu apa artinya? Bacaan takbir tanda mulainya sholat, maka sudah haram mengingat apapun ketika sholat selain mengingat Allah. Jadi takbir yang mengharamkan ingat yang lain. Takbir yang mengharamkan ingat yang lain selain Allah. Gimana kalau keingetan? Balik lagi ke Allah. Bagaimana kalau keingetan? Balik lagi ke Allah. Jangan diperturunkan, karena sudah takbiratul ihram. Dan jangan dibatalin sholat, apapun yang terjadi, kecuali ada kala jengking jatuh di depan kita, atau ada ular hitam masuk dari mana, itu boleh kita batalin, Bu, karena berbahaya. Tapi kalau cuma kucing, kucing, kecoa, kecoa jatuh, mata lagi, nggak batal. Kalau nggak sengaja nggak batal. Nggak batal. Kalau yang sengaja tiga kalimat berturut-turut batal. Ini nggak sengaja.
kedengeran oleh kuping sendiri. Huruf-hurufnya jangan dirobah-robah, jangan ngerobah tasdid, jangan ngerobah panjang pendek. Baca seperti apa yang tertulis dalam kalimat itu. Dan kalau rukunnya sempurna, yang lain insya Allah jadi sempurna. Dan sholat ini termasuk pekerjaan wajib yang paling utama. Dia akan menentukan selamat atau tidaknya kita, karena dia tiang agama. Wallahu a'lam bishawab. Ketemu lagi nanti di Nurul Hikmah. Bu Rodiah lagi pulang, Nani masih sakit, tapi yang ngurusin banyak insya Allah. Kita ngaji aja. Oh iya, senang ketiga, senang nonon. Udah gak ada ceramah-ceramah lagi, udah baca Quran aja, udah ceramahin om, gini juga. Kalau ceramah, stoknya sih banyak, cuma gak seru aja, udah kita belajar. Februari udah nutup, bu. Februari nutup. Makanya kita silaturahim di Atin, bukan tadinya mau Januari, lah. Februari udah. Akhir Februari udah mau puasa, akhirnya kemarin kita batalin, kita maju. Tapi apa maju jadinya? Desember, tanggal 15 Desember. Ya, terlalu dekat ke puasa. Puasa lagi, lebaran lagi, baju seragam lagi, beli karcis lagi. Muter aja. Dan manfaat ibu-ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian di dalam kehidupan kita sehari-hari, ini yang kita harapkan.